Sobat Hasra, pagi yang terlihat cerah ini menemani perjalanan kita menuju sebuah destinasi wisata yang instagramable dan banyak dikunjungi oleh para pecinta foto di alam terbuka. Sebelumnya, buat Sobat Hasra yang baru bergabung dan belum subscribe, boleh ya klik tombol like, subscribe, dan loncengnya. Buat semua yang setia menonton, memberikan like dan komen serta share video Hasra, terima kasih banyak ya. Yuk kita lanjut perjalanan kita sob. Nama tempat wisata yang sedang kita tuju adalah Balong Gelis, yang artinya kolam cantik. Lokasinya terletak pada sebuah ketinggian bukit di Dusun Cibubut, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cibugel, Kabupaten Sumedang. Meskipun lokasinya berada di Kabupaten Sumedang, Kecamatan Cibugel beririsan dengan Kecamatan Selaawi, Kabupaten Garut, sehingga kita dapat mengunjungi Balong Gelis melalui jalur yang mengarah ke Kabupaten Garut. Seperti halnya perjalanan kita kali ini sob, kita tengah menuju Balong Gelis dengan melintasi jalur Bandung-Garut. Dan saat ini kita sedang melintas di Jalan Raya Nagrek Cicalengka yang menghubungkan Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut. Saat mendapati jalan bercagak, maka jalur menuju Balong Gelis adalah sisi kiri dengan posisi jalan menurun, yang juga merupakan jalur menuju Kota Tasikmalaya. Sedangkan sisi kanan dengan posisi jalan berupa tanjakan tadi adalah jalur utama menuju Kabupaten Garut atau biasa disebut Jalan Raya Bandung-Garut. Usai melintasi jalan Cinanggeleng Cirayu dan Limbangan Barat, kita akan mendapati Limbangan Tengah kemudian berbelok ke Selaawi untuk melanjutkan rute menuju Balong Gelis. Dan saat ini, kita sudah mulai memasuki wilayah Kabupaten Sumedang, sob. Mendekati kawasan wisata di perbukitan, maka hal pasti yang akan kita temui adalah tanjakan dan tikungan yang tajam. Satu hal yang perlu saya informasikan buat sobat semua, bahwa sebagian kondisi jalan menuju kawasan wisata Balong Gelis ini rusak dan berlubang di sana-sini. Jadi, sobat Hasra perlu mempersiapkan dan memperhitungkannya sejak awal. Pastikan kendaraan yang akan digunakan dalam keadaan prima. Oh iya, Balong Gelis teh. Alhamdulillah, amin. Tetap ayo, tetap kalau. Kalau sini punya, sepeda masih ya. Dan masih hujan. Ngatur kan ya. Oh, ngapain gitu? Panas sih gana mah. Ya, kita jambannya aja nyampe. Saya kasih ini mana? Thank you.
Seperti ini sob, keindahan pemandangan yang ditawarkan oleh Balong Gelis dengan kolam renang yang menghadirkan sensasi berbeda seakan berenang di atas awan. Dan itulah hal paling menarik dari Balong Gelis. Tentunya akan berkesan dan indah untuk dikenang. Kolam cantik ini dibuka pada tahun 2020 yang lalu. Dibuka pada musim pandemi, tak menyurutkan niat masyarakat untuk tetap berwisata. Dengan menjalankan protokol kesehatan yang ditentukan, wisatawan berdatangan untuk menikmati udara sejuk segar dan hamparan hijau pemandangan indah di alam pegunungan. Balong Gelis buka mulai pukul 8 pagi hingga 6 petang setiap hari sejak Senin hingga Ahad dengan biaya masuk sebesar Rp15.000 per orang. Dengan fasilitas kolam renang untuk orang dewasa dan anak-anak, Balong Gelis cocok menjadi pilihan wisata bersama seluruh keluarga. Selain area parkir kendaraan, spot selfie, wahana permainan, dan musola, tentu saja tersedia fasilitas berupa saung atau gazebo untuk pengunjung yang datang bersama keluarga dan rombongan, sehingga cukup nyaman untuk duduk dan berkumpul sekedar melewati suasana atau menikmati bekal makanan bersama keluarga dan para sahabat. Dan buat yang datang tanpa membawa bekal makanan, tak perlu khawatir, Balong Gelis juga menawarkan makanan dan minuman serta aneka jajanan dengan harga terjangkau. Bahkan buat para penikmat kopi, bisa juga nih mencicip kopi Gelis, kopi khas Cibubut yang ditawarkan dan menjadi andalan di area wisata Balong Gelis ini. Berada di ketinggian kurang lebih 1200 mdpl atau 1200 meter di atas permukaan laut, di antara hamparan hutan pinus karimbi dan perkebunan teh Cibubut, menyajikan pemandangan indah yang luas hijau membentang sejauh mata memandang. Udara yang sejuk dan segar seakan dengan mudah menghantarkan asupan oksigen ke dalam tubuh kita selama berada di sini. Hal tersebut tentunya mampu untuk sejenak melepas segala penat yang memenuhi rongga dada setelah selama sepekan menjalankan berbagai aktivitas dan rutinitas. Nyaman rasanya berlama-lama di sini. Namun waktu terasa begitu cepat berlalu dan kita harus segera kembali pada kehidupan nyata menjalankan tugas, aktivitas, dan rutinitas yang setia menanti di hadapan kita. Begitupun Balong Gelis yang selalu setia menanti kunjungan Sobat Hastra di sini. Terima kasih buat Sobat Hastra yang sudah klik tombol like, subscribe, dan loncengnya. Jika dirasa bermanfaat, tentu boleh buat share video ini. Tetaplah bahagia bersama orang-orang tersayang. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.